Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam sobat terak, ora penak pastinya bos. Selamat berjumpa kembali bersama Kang Roy Official. Dan buat rekan-rekan, sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu ya bosku, agar bisa mendukung perkembangan channel ini. Dan buat rekan-rekan, jika menganggap channel ini bermanfaat, silahkan bantu like, komen, dan share sebanyak-banyak ya bosku. Terima kasih. Semoga buat rekan-rekan yang sudah subscribe bisa selalu diberikan kesuksesan, kelancaran berternaknya ya bosku. Dan Kang Roy ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah mendukung perkembangan channel Kang Roy Official ini. Ini ya bosku, jangan di skip biar tidak gagal paham ya bos. Dimana pada kali ini kita akan membahas pakan apa sih yang tidak bagus buat indukan atau ternak entok sistem pembibitan ya bosku. Yang pertama itu masalah pakan kangkung bos. Kangkung itu kalau kebanyakan tidak baik bos, khususnya itu buat pejantan, itu bisa bikin pejantan itu lemas bosku. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan kangkung kering bos. Dan yang kedua itu kedebok pisang bos. Kedebok pisang itu kalau terlalu banyak juga tidak baik buat entok, khususnya itu sistem pembibitan bos, karena bisa mengurangi produksi secara lancar bos. Jadi usahakan jangan terlalu banyak menggunakan pakan-pakan yang fermentasi yang kurang bernutrisi ya bosku. Dan yang ketiga itu pakan ampas-ampasan bosku, contohnya ampas telo dan lain sebagainya bos. Ampas-ampasan itu tidak terlalu baik untuk entok itu sendiri bos, karena itu kurang protein nutrisi yang dikandungnya buat mempengaruhi produksi kelancaran entok kita bos. Dan untuk pakan itu semua itu boleh bos dikasihkan. Jadi bukan berarti Kang Roy buat video ini atau menerangkan penjelasan seperti ini, pakan-pakan seperti itu tidak boleh dikonsumsi buat entok. Itu sangat dianjurkan dan boleh untuk mengurangi biaya operasional. Tapi ingat, dicatat ya bosku, harus digarisi, jangan terlalu banyak atau over menggunakan pakan tambahan bos. Karena apa? Yang dibutuhkan pasti kelancaran produksi entok kita bos. Dan entok sendiri pun juga membutuhkan kandungan-kandungan protein, nutrisi dan lain sebagainya yang cukup untuk diproses di dalam pencernaannya bosku. Jadi boleh, tetap boleh. Dan apalagi buat teman-teman yang rekan-rekan yang ternak entok sistem pembesaran, itu pasti boleh sekali bos. Karena apa? Kalau sistem pembesaran itu yang penting entoknya besar bos, cepat besar, cepat berbobot, dan cepat panen pastinya bos. Jadi tidak apa pakan-pakan seperti itu dibuatkan untuk ternak entok pedaging atau pembesaran buat rekan-rekan semua. Karena apa? Karena mengurangi biaya operasional juga bos. Dan yang penting kalau sistem pembesaran itu entoknya cepat besar, bagaimana entok itu cepat besar, cepat panen, entah itu pakan apa. Dan itu bisa digarisi ya bosku, karena sistem entok pembesaran ataupun pembibitan itu skala perawatannya cukup berbeda bos. Jadi harus dipertimbangkan untuk masalah kadar pakan, pakan yang dikonsumsi untuk entok agar bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah buat rekan-rekan semua. Jadi jangan sampai pakan-pakan yang gratis, pakan-pakan fermentasi itu malah membuat rekan-rekan itu menjadi rugi, karena entok sendiri tidak bisa berjalan dengan lancar ketika kita merawatnya bosku. Jadi harus diperbedakan antara sistem entok pembibitan maupun pembesaran bos, jauh berbeda ya bosku. Karena khusus entok rekan-rekan yang sistem pembibitan itu memerlukan perawatan atau pemberikan pakan yang khusus, atau mungkin yang harus tercukupi pada tubuh entok sendiri bos. Terima kasih ya bosku, itu penjelasan dari Kang Roy. Dan buat rekan-rekan yang ingin bertanya atau mungkin ingin yang ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar ya bosku, biar kita semua rekan-rekan yang lain pun juga tahu. Mungkin pengalaman kita berbeda dan pastinya kita bisa saling edukasi bersama bos. Terima kasih ya bosku. Salam sobat ternak, ora penak bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.